Selamat datang kembali di Buka Paket, dan kita kali ini kedatangan paket yang agak sedikit berbeda dari biasanya karena isinya adalah plastisin. Tapi plastisin seperti apa? Ayo langsung aja kita buka. Dan ini adalah isi paketnya, Crazy Geezer's Thinking Potty. Ini adalah plastisin yang magnetik. Penasaran seperti apa isinya? Langsung aja ayo kita buka. Di dalamnya terdapat magnetik putih itu sendiri, lalu ada dua mata dan satu hidung wortel dan satu neodymium magnet. Tanpa perlu basa-basi lagi, ayo kita langsung buka bungkus magnetik slime-nya. Di sini saya mendapatkan warna hijau, tapi jangan khawatir, warnanya tidak hanya hijau kok. Dan seperti inilah magnetik putih atau plastisin magnetik. Memang seperti plastisin pada umumnya. Langsung aja sekarang kita tes seberapa magnetik sih slime atau plastisin ini. Kita bentuk seperti ular kecil dan benar-benar magnetik memang. Dengan dekorasi mata dan hidung yang kita dapat, kita bisa mengkreasikan plastisin ini sesuai dengan imajinasi kita. Di sini saya membuat monster atau apalah. Bisa juga jadi ular. Semakin kecil magnetik putih ini dibentuk, semakin mudah untuk tertarik oleh magnet. Kita bisa lihat contohnya dari video ini. Dan saya membuat magnetik putihnya makin kecil, dan jika didekatkan magnet terlihat seperti makhluk hidup, agak geli memang. Mainan ini memang non-toxic atau tanpa racun, tapi perlu diingat tidak boleh dimakan dan anak berumur 0-3 tahun jangan sampai memainkannya. Terima kasih telah menonton, silahkan komen, like, dan subscribe jika Anda berkenan. Nantikan video selanjutnya di channel Buka Paket. Terima kasih. Halo, ada yang bisa keluarkan aku dari sini? Tolong, tolong.